السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ceritakan dikit ya mengenai kolaborasi ini. Sebenarnya baru tadi sore kita bisa latihan bareng, tapi hasilnya sangat luar biasa, nanti akan diperhatikan sama teman-teman juga. Satu kenikmatan besar buat saya, dimana kita bisa kolaborasi sama musisi-musisi lokalnya, sangat benar-benar keren. Harapan saya bukan hanya di saat di panggung ini, tetapi ke depannya rekaman dan lainnya. Insya Allah menjadi wadah di mana seluruh dunia bisa lihat keindahan seni dan budaya yang ada pada Lombok. Saya punya guru gambus, sebenarnya orang Mataram. Saya belajar beberapa tahun, pertama sekali itu saya belajar sama orang di gunung di Makassar. Setelah itu saya belajar lebih dalam lagi sama namanya Kiai Husnul Ma'ad, umur sekarang 86 tahun. Kalau yang baiknya yang ada pada kita itu yang beliau ngajarin, yang jelek-jeleknya itu karena kita murid kurang baik. Kita nyanyi sama-sama lagunya ya, sebelum mulai ya, nyanyi sama-sama lagu. Yang pertama lagunya untuk menyatukan umat Islam secara menyeluruh ya, bahwa kita lihat perbedaan bendera ini, bendera itu, apalagi juga udah mendekati musim-musim pilkada dan lainnya, di mana saling ngejelekkan gara-gara kepentingan sementara ya. Tapi ini balik lagi bahwa Allah itu satu bersama kita, Tuhan kita. Ahmad atau Muhammad adalah satu nabi kita. Kiblat itu satu, kiblat kita semua. Jadi ya Allah satukan kita sama-sama ya. Jadi kita nyanyikan dulu. Sebentar dulu, ini kan bareng-bareng lagunya gini. Aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi. Aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum kita lanjut, tahu nggak bedanya suara yakin sama yang nggak yakin? Kalau yang satu kayak gini, aku la ilaha, itu nggak yakin ya. Tapi kalau dengan keyakinan benar-benar yakin, kita aku la ilaha illallah. Sama-sama semua itu dahsyat. Coba, aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gambus, yang gambus sini Sasak belum di lain gitar akustik katanya. Lagu kedua ada Terima Kasih Ampuni Kami ya. Kalau kita menyadari seberapa banyak anugerah yang Allah kasih, sering karena lahir di sini tidak menyadarinya. Tapi bayangin Lombok ini saat ini sedunia lagi datang hanya buat menikmati apa yang kawan-kawan sudah dikasih dari lahir ya. Jadi tinggal banyak berterima kasih dan minta maaf kepada Allah karena kurang pandai dalam hal terima kasihnya. Thank you.
tepuk tangan, tepuk tangan.
biasa. Jadi pada saat mau diangkat yang namanya halal tourism, jangan di nama doang, tapi bagaimana dia menjadi apa turismenya atau wisatanya menjadi satu sarana untuk memperkenalkan apa namanya gini aja, kita datang ke tempat destinasi yang luar biasa indah. Ya. Itu yang gugah hati orang mau merasakan kebesarannya Allah di situ. Di majlis belum tentu dapat, pada saat dia datang dia melihat betapa banyak air yang ada di lautan, betapa banyak pasir. Di situ dia menyadari betapa kecilnya dirinya, ya. Seperti itu, ya. Thank you.
Zaman luar biasa, saya baru malam ini bisa lihat zikir samanya, tetapi dia dalam tasawuf dari dulu ngelatih zikir kita juga punya di dalam tarekatnya, hampir sama, nggak beda-beda dikit ya. Gini, satu hal, kalau bukan kita yang ngebanggain kita punya, siapa lagi? Bener nggak ya? Tepuk tangan buat kawan-kawan dari musik Sasaknya yang meriah dong, yang paling meriah harus. Saya serahkan lagi ke yang berikutnya. MC-nya ya, Bang Bimo. Terima kasih, luar biasa. Masih lanjut, kita masih lanjut. Pokoknya sampai pagi.